إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم آل الكرام والمشهد الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah demi mendekatkan kepadanya. Jalan pendekatan kepada Allah Ta'ala ialah menumbangkan nafsu. Maka di sini dalam peperangan adalah benda yang sangat dibenci oleh nafsu. Sebab pergi mereka 50-50. Ya, pergi balik atau tak balik. Dan dengan kesukaran ujian yang berbagai-bagai, dengan luka parah dan sebagainya. Maka ini satu jalan Tuhan uji orang-orang beriman untuk mereka membuat satu tanggungjawab kerja yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Sikap orang beriman ialah yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berjuang, berperang, berjuang, berjihad pada jalan Allah demi mendekatkan, mana mendekatkan akan dirinya, yaitu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga mencari redanya, dan mencari keridaan Tuhan dengan bayaran dia tadi, iaitulah berjuang pada jalannya, sanggup bersusah payah sebab mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahawa Islam bila selamat, maka orang lain akan, manusia akan selamat. Tapi kalau Islam tidak tahu ke mana perginya, maka manusia itu akan punah, jahanam, rosak dunia dan akhir. Oleh kerana itu, sebab yang menjadikan insan itu, manusia itu selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat ialah Islam. Maka wajib kita mempertahankan dia daripada diganggu gugat, dikacau oleh golongan kafir yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini menyebarkan agamanya, menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, serta menolong nabinya yang diutus demi meninggikan kalimat tauhidnya. Atau sikap dan sifat orang yang beriman berjuang pada jalan Allah Taala. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman di kalangan orang kafir, maka Allah Ta'ala dedahkan sikap dia. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabili taghut. Sementara orang-orang kafir pula berperang di jalan taghut yang sesat daripada jalan kebenaran dan jalan petunjuk. Jalan taghut, taghut yang kalimat tagha,
ia teritorianan, mana melampaui batas Tuhan. Syaitan-syaitan dipanggil tagut, pemimpin yang zalim boleh panggil tagut, dia menolak Islam, iblis, syaitan, semua dipanggil tagut. Maka orang kafir dia berjuang untuk maknanya pada jalan tagut, iaitu melawan Islam. Dan orang yang kafir berperang di jalan tagut yang sesat dari jalan kebenaran dan jalan petunjuk. Mana mereka terbabas, tidak jumpa kebenaran, mereka tak jumpa jalan petunjuk. Kerana mengikut setan. Dia tulis apa setan. Manakala mereka merekodkan syaitan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kita menjadikannya sebagai pelindung. Orang-orang kafir dia berlindung kepada syaitan. Sama ada syaitan itu daripada jin ataupun manusia. Kalau begitu maka Allah Ta'ala wajibkan sebab itu. Faqatilu awliya as-syaitan. Sebab itu perangilah wahai orang-orang mukmin yang ikhlas tadi, awliya as-syaitan, akan kawan-kawan syaitan, dan jangan kamu pedulikan jumlah serta persenjataan persenjataan mereka. Sebab apa? Kerana innakaidasyaitani kana dha'ifah. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ya. Hanya kita baca ayat sifat macam ni boleh. Kita tembak. Innakaidasyaitani kana dha'ifah. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu dha'if, tak ada apa syaitan. Dia fakir, dia dha'if, dia terikat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah, yang tidak memiliki pengaruh apa pun jika dibandingkan dengan tipu daya yang dirancang oleh Allah. Mana tipu daya sini? Maknanya membalas tipu daya dalam bab musyakalah. Maka Tuhan suruh menipu kan, maka Tuhan membalas akan tipu daya orang-orang yang kafir tadi. Qala Allah Ta'ala Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum. Alam tara, tidakkah kamu perhatikan? Mana Ta'ala suruh kita memerhatikan dan melihat dan menyaksikan bahwasanya orang-orang mukmin. Alam tara ila alladhina qila lahum. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang mukmin yang dikatakan kepada mereka di tengah kelemahan dan karut marut keadaan mereka pada saat mereka tinggal di Mekah sebelum hijrah, sementara mereka ingin ikut berperang. Iaitulah dikatakan kepada mereka, kufu aydiyakum, tahanlah tangan kamu daripada berperang sampai Allah Ta'ala mengizinkan. Maknanya kita berperang dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengikut peraturan syariat yang telah ditetapkan. Bukan suka-suka perang-perang, rasa nak perang-perang, bukan. Semua itu dengan ada petunjuk dan kebenaran daripada Allah Ta'ala. Kufu aydiyakum, mana tahan akan tangan-tangan kamu. Apa yang dimaksudkan dengan sini kufu aydiyakum? Tahanlah tangan kamu dari berperang sampai Allah mengizinkan. Bahawa Islam ni bukan agama yang ganas sebagaimana agama kafir yang ganas. Tapi dia berat terbalik, dia label kita ganas, padahal dia paling ganas satu dunia kita tengok ini. Depan-depan mata mereka zalimi, terutama di Palestin, di Gaza, terang-terang semua menantang kafir. Allah. Sampai Allah Ta'ala mengizinkan kamu melakukannya, ini melakukan peperangan, serta datang perintah darinya untuk berperang. Mana kita berperang atau tidak adalah arahan. Dan dalam hadis Nabi mengatakan, dah tataman nauliqa'an. Aduh,
kamu dengan bercadang-cadang nak bertemu dengan musuh. Ya, bila lagi perang, lama tak perang, ya, tangan tidak gatal nak kerat leher ni. Wah, ya. Maknanya Islam tidak menyuruh kita apa? Ha, maknanya mengembarkan Islam secara kekerasan, secara perang dia bukan begitu. Perang kita bukan ikut nafsu, perang kita ikut arahan Allah Ta'ala. Masa perlu perang, kena perang. Bab laku, bila mereka ni belum perang, bukan punya semangat. Bila sampai perang, dia cabut lagi. Itu kita tak mahu begitu. Kita nak semua arahan daripada Ta'ala. Kita perang pun kena Allah, sebaliknya pun kena Allah. Sebab Rasulullah menyatakan begitu. La tatamannau lika al-adu, kamu jangan bercadang-cadang untuk bertemu musuh. Tapi faiza lakitumuhum, kalau dah bertemu pas butuh, tetap jangan lari. Dah bertemu janganlah, jangan lari. Wa aqimus salah, dirikanlah atau laksanakanlah selalu as-salah, sembahyang, iaitu kecenderungan mendekatkan diri kepada Allah dengan senap anggota dan organ tubuh badan, zahir dan batin. Itu konteks kita dengan Allah SWT. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat yang membersihkan jiwamu daripada kecenderungan pada gemerlap dunia. Bila hubud dunia atau menggelapkan hati, sampai manusia merasa zakat itu seolah-olah satu tekanan kepada dia. Ada yang mengatakan kami cari benar-benar nak bagi orang peri-peri, dia kata, apa sampai keluar tu tamak, terbisikan syaitan dan nafsu. Dan tunggulah sampai Allah Ta'ala memerintahkan kamu untuk berperang dan juga berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Mana semua mengikut arahan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, falamma kutiba alaihimul qitalu iza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khashyatillah. Allah. Maka palamma kutiba alaihimul qital, maka ketika diwajibkan kepada mereka itu berperang, setelah kuat dan kelemahan mereka hilang, maka ketika itu iza fariqum minhum, tiba-tiba sebahagian daripada mereka kerana lemahnya keyakinan mereka dan kerdilnya kepercayaan mereka kepada pertolongan serta dokongan Allah Ta'ala, yakhshawna an-nas, takut mereka kepada manusia, dan mereka tak berani pula perang, takut pada orang kafir pula. Bandingannya ka khasyatillah, dahsyat dia seperti takutnya kepada Ta'ala pula. Dah terbalik, tadi garang betul, dah sampai masa dia berubah. Sebab tu jangan kita buat satu perkara apapun dengan nafsu, dia akan merosakkan diri. Kita buat itu semua kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bawa dia selamat. Bahkan au ashadda khasyah, atau bahkan lebih takut, lebih takut daripada ditakutkan Tuhan, dah terbalik. Disebabkan lemahnya keyakinan dan kebersandaran diri mereka kepada Allah Ta'ala sudah lemah, itu menyebabkan mereka sudah dihantui perasaan waham, takut perasaan-perasaan pada makhluk yang tidak ada apa pada hakikat. Kerana di awal kemunculan Islam, mereka memang selalu gamang dan keyakinan mereka pun tidak pernah sampai ke tauhid. Lalu waqalu, dan ketika mendengar turunnya perintah berperang, qalu, mereka berkata, berkata guna menunda-nunda pelaksanaan perintah itu. Ada keluar mulut mereka tadi, ya itulah minta takhir. Qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib. Ah,
Lima katabta alaina al-qital, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Terus semangat bila Tuhan dah suruh lantarkan jihad, ada mereka buat helah pula. Kenapa makna diwajibkan atas mereka nak berperang pula, dia takut. Kepada kami, padahal kami masih lemah. Laula akhartana ila ajalin qarib, mengapa tidak engkau tangguhkan kewajipan perang kepada kami beberapa waktu? Kita tangguh waktu yang lain pula, agar selama itu kekuatan dan persiapan kami dapat bertambah. Semua helah bohong mereka. Padahal mereka mengatakan semua itu hanyalah kerana takut mati. Dan harta mereka hilang, takut hilang nikmat nafsu mereka. Maka Allah SWT mengajarkan kepada baginda SAW, kul mata'ud dunya qalil. Tuan sebut punca mereka tak berperang, gagal mereka penuh perintah Tuhan, itulah benda dia. Dia telah mata'ud dunya, kehidupan dunia. Kul mata'ud dunya qalil. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, paripurna untuk mengingatkan dan memperingatkan mereka, mata'ud dunya qalil, kesenangan di dunia ni hanyalah sebentar, sedikit. Yang kamu tergendala membawa perintah Tuhan yang besar, jihad, ya, kenapa kamu sayangkan dunia yang tidak ada nilai yang sebenar di sisi Allah? Dan amal yang pendek, urusan kamu kerja yang pendek sebentar, lepas tu balik menghadap Tuhan. Dibandingkan dengan anugerah Allah Ta'ala serta kemuliaan pertemuan dengannya, iaitu di akhirat kelak. Itu punca dia tu. Sebab apa mereka jadi tergendala, takut, yang mengikut nafsu, ialah mata dunia, mata benda dunia yang sedikit. Sedangkan wal akhiratu khairun limanittaqa, dan akhirat yang disiapkan sebagai tempat limpahan anugerah dan kemuliaan, ialah pertemuan dengan Allah Ta'ala itu. Khairun limanittaqa, lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dibandingkan segala hal yang menyibukkan mereka dari Allah Ta'ala dan berbagai anugerahnya lagi. Allah. Dan seterusnya telah menyatakan, wala tuzlamuna fatila, dan ketahuilah wahai orang-orang mukmin, la tuzlamuna fatila, kamu tidak akan dizalimi sedikit pun, ya, meski hanya sebesar zarah, walaupun sebesar zarah kamu tidak dizalimi oleh Allah Ta'ala. Dan ketahuilah pula bahawasanya sikap menunda-nunda, menanti-nanti, tidak dapat menundakanmu daripada kematian. Mu tunda tak nak pergi perang, minta takhir tu, kuat hari lain ke apa tu. Adakah kamu tak mati? Mati tak kira. Mu perang mati, mu tak berjuang pun mah, mati juga. Atuman. Kerana waktu datang kematian tidak diketahui, tapi ia pasti datang, bahkan dia semakin semakin hampir. Jadi dapatlah diketahui rahsia. Kerana mereka tadi gagal dalam menurut perintah Tuhan di sini dalam bab jihad, semata-mata sangkutan hati mereka kepada mata dunia, mata benda dunia yang qalil, yang sedikit. Mata dunia, kul mata dunia qalil, kita sebut kathir. So mudah Quran kata qalil, sedikit. Maka orang yang memandang dunia sedikit, dia akan nampak cahaya hidayat Tuhan. Kalau nampak dunia besar, maka dia akan gelap, dibuta dengan akhirat. Dan bila dibuta dengan akhirat, maka dia akan terbabas ikatan kalbi dengan dunia, akhirnya menjadi mangsa bagi musuh, iaitulah syaitan dan nafsu. Kemudian aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Saya akan datang, kami ceritakan satu tamparan hebat ayat kepada orang demikian. Tuhan kata apa? Ha, kamu akan, di mana saja kamu berada, maut akan sampai. Walaupun kamu duduk dalam kota kubu yang kukuh,
ajal tak sampai bila masa ni. Kau datang ada aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sallallahu alaihi wasallam.